isim mausul di sini artinya seseorang. Karena letaknya di tengah, man di sini artinya seseorang. Contohnya begini. Saya mendapatkan uang. Saya mendapatkan uang. Mendapatkan apa? Ajitu. Saya mendapatkan ajitu. Kamu mendapatkan ajitu. Tajidu. Saya mendapatkan uang ajitu. Saya mendapatkan uang dari seseorang yang di rumah. Ajitul fulusa. Dari seseorang man. Dari min seseorang Min man di dalam rumah fil baiti. Nah, sekali lagi ajidu sulsa min man baiti. Nah, itu bisa man sendiri bisa atau min man bisa. Nah, pertanyaan kalau min man juga pakainya min man juga. Dari siapa kamu mendapatkan uang? Min man ajidu sulsa. Nah, jawabnya Ajidul Baiti. Apakah kamu mendapatkan uang dari seseorang yang di rumah? Ajidul Baiti. Nah, jamnya ya. Nah, Ajidul Baiti. Mimman. Kalau contoh man saja, umpamanya menolong kawan. Menolong itu nasor yang suruh tulisan yang suruh itu menolong yang nun yang suruh nasoro yang suruh menolong yang suruh tabrakan itu ya tasoddamu. Ya tasoddama tabrakan. Saya menolong tadi, Bang. Ansuru. Kamu menolong? Tamsuru. Saya menolong seseorang yang tabrakan. Ansuru ban. Yata sodam. Ini pakai ya tetap karena yang tabrakan man tadi orang ketiga. Ya, orang. Jadi bukan saya tapi man di situ. Jadinya pakai ya. Coba sekali lagi. Saya menolong seseorang yang tabrakan. Yata sodam. Siapa yang kamu tolong? Man tansuru. Apakah kamu menolong seseorang yang tabrakan? Kalau mengirim itu yursilu. Arsala yursilu mengirim. Yursilu. Kalau saya mengirim berarti apa? Ursilu. Kamu mengirim? Tursilu. Kalau surat? Risala. Risalatun itu surat. Risalatun surat. Saya mengirim surat kepada seseorang yang di rumah. Ursilu risalatan kepada seseorang. Ila namun baik. Sekali lagi, ursilu. Mengirim surat kepada seseorang yang saya sukai. Ursilu risalatan ila man uhibbu. Kepada siapa kamu mengirim surat? Ila man tursilu
tursilu risalata ila man tursilu risalata. Lagi, ila man tursilu risalata. Ya, jawab. Tursilu risalata ila man baitil baiti. Apakah kamu mengirim surat kepada seseorang yang di rumah? Hal tursilu risalata ila man baiti. Jawabnya iya. Naam, naam. Tursilu risalata ila man baiti. Satu man atau ma, ya. Man atau ma, salah satu. Ila man tatlubul maqulata. Jawab. Atlubul maqulata ila man fil mat'ami. Terus apakah? Hal tatlubul maqulata ila man fil mat'ami? Jawab. Naam, atlubul makulata ila man fil mat'ami. Nah, baca toh ma, maksudnya ma. Iya, salah satu. Ma atau man, terserah. Kalau ma itu sesuatu, kalau man seseorang. Kamu pakai yang seseorang atau pakai yang sesuatu, terserah. Memakai itu yalbasu. Memakai yalbasu. Atau kalau itu memakai baju, kalau memakai sembarang yastamilu. Yastamilu memakai sandal, memakai apa, pakai yastamilu. Atau memakai baju yang basuh. Kalau yang bukan yang satunya yastamilu, yalbasu. Yang basuh itu sama memakai baju. Ila man tashhadu Ashhadu ila man yang menciptakan itu yakhluqu dunia. Yakhluqu dunia. Ah, lagi. Ila man tashhadu Ashhadu ila man menciptakan dunia. Yakhluqu dunia. Apakah man tashhadu ila man yakhluqu dunia? Na'am, ashhadu ila man yakhluqu dunia. Ayo, ma, jangan pakai ma. Ais. Seseorang menolong saya. Man yang suruh. Nah, kalimat sebelumnya gimana? Saya terima kasih. Terima kasih loh, askuru. Sakaro yaskuru, saya terima kasih, saya bersyukur. Askuru kepada seseorang yang menolong saya. Askuru kepada seseorang. Ilaman. Menolong saya. Ilaman. Yang suruh menolong sepeman ni engsun. Sekali lagi, saya terima kasih.
Askuru. Askuru. Kepada seseorang. Askuru ilaman. Menolong saya. Yang suruni. Yang suruni. Yang suruni. Yang suruni. Terus kepada siapa kamu terima kasih? Kepada siapa? Ilaman. Kamu terima kasih? Taskuru. Ilaman. Taskuru. Lagi. Ilaman. Taskuru. Jawab. Askuru ilaman yang suruni. Terus apakah? Apa kamu terima kasih kepada seseorang yang menolongmu? Hal askuru. Kamu? Hal taskuru. Kepada seseorang? Ilaman. Menolongmu? Yang suruka. Yang suruka. Sekali lagi, hal taskuru. Hal taskuru ilaman. Yang suruka. Jawabnya ya. Naam. Askuru ilaman. Yang? Yang suruni. Yang suruni. Yang suruni. Yang suruni. Lagi. Kudu. Terima kasih. Terima kasih. Sintebal. Syakaro yashkuru. Yashkuru. Ilama tadi sesuatu. Ilama kepada sesuatu. Kudu ilama. Kudu ilama darojana. Apa ya maksudnya? Saya mengambil sesuatu yang di sepeda gitu ya. Sesuatu yang di sepeda. Oh, di belakang rumah. Waro al. Nah, berarti enggak bukan ilama, tapi langsung ma. Akhudhu ma. Ma di belakang rumah. Waro al baiti. Lagi. Akhudhu. Akhudhu ma waro al baiti. Nah, pertanyaannya apa yang kamu ambil? Madza. Kamu ambil? Madza. Takhudhu. Jawab. Akhudhu. Bukan sesuatu. Aku dulu. Sesuatu tadi apa? Ma. Aku dulu ma. Di belakang rumah. Ma fil waro. Tidak pakai fi. Ma. Di belakang. Ma. Waro al. Waro al. Baiti. Sudah lagi. Itu bukan pertanyaan, dia jawaban. Waro al baiti. Nah ini. Kali lagi coba. Pertanyaannya. Apa yang kamu ambil? Mada kamu ambil? Mada takhudhu. Mada takhudhu. Jawab, saya mengambil sesuatu yang di belakang rumah. Akhudhu ilama. Enggak pakai ilam. Akhudhu ma di belakang rumah. Waro ma waro al baiti. Bukan nadanya turun. Waro al baiti. Akhudhu ma waro al baiti. Terus apakah kamu mengambil sesuatu yang di belakang rumah? Hal kamu mengambil hal takudu sesuatu? Ma waro al baiti. Jawab ya. Naam akudu sesuatu? Akudu ma waro al baiti. Ini pertanyaan, mungkin ada yang belum paham penggunaan ma dan man. Tanya yang mana tadi ya? Itu harus tanwin biar. Dan itu tidak boleh pakai al. Tidak boleh, karena ditanyakan jadi sifatnya masih umum. Nah, jadi yang tidak pakai al itu pengertian bedanya masih umum. Ayo kita bin buku apa? Berarti bukunya belum diketahui buku apa. Jadi harus tidak boleh pakai al itu lah. Ya, karena sifatnya masih belum jelas. Dan harus bentuk tanwin. Tanwin, kasroten. Nah, kalau enggak ada alif lam, ganti ini tanwin atau kasroten. Ya. Ganti. Es, daftar kami, es. Misalnya sudah bagus kan? Ya. Dan di dalam misi musul ini kita terapkan di dalam bacaan bapak-bapak itu. Setelah ini bacaannya bapak-bapak. Sekolah. Iya, sekolah. Nah, di sekolah. Jadi isi mausul ini nanti nahunya kita praktekkan di dalam bacaan bab sekolah. Mungkin kita bahas besok bab sekolah. Ini jam-jam ini. Jam.
yang ditanyakan.